Inilah rumah masa kecilku dulu. Kami 6 bersaudara dilahirkan di rumah ini. Kini rumah ini sudah terjual. Ini tampak di belakang rumah, sekarang sudah tidak terurus. Ini hari terakhir. Ini keluarga kami, anak tertua dan ibu bapak. Ini rumah bagian depan di atas, pas depan Alfamart. Terus dari depan bisa melihat gunung. Ini Gunung Dempo. Kami dulu ada Abadi dan bapak ibu kembali lagi di rumah depan. Ini tampak kamar depan, kamar atas depan yang penuh kenangan bersama keluarga kecil kami 6 bersaudara. Ini kami setelah pernikahan Dendi di Gunung Dempo, di Teh, tidak jauh dari rumah. Ini ruang depan. Lalu ini ruang tengah, tempat kami bersama keluarga. Ini Wak Yeng Dendi sedang membereskan rumah terakhir. Ini kami 3-2 saudara, masih kurang satu Abadi dan yang tengah bapak. Ini ruang belakang. Ini jendela, sambil lihat ke tetangga. Jendela, ini kamar buri, kamar belakang. Ini saudara perempuan kami, Levi dan Alfi, masih di kamar belakang. Ini dulu kamar tengah, khusus kami pas pulang dulu. Di sini ada tangga untuk turun ke bawah. Masih di Gunung Dempo bersama ibu, Lili, Alia, dan Abadi. Ini tampak tangga ke bawah, rumah bagian bawah. Ini posisi di dapur. Ini masih di dapur, sudah kosong di hari terakhir kami. Ini ruang depan bawah, lalu sempat untuk berjualan. Rame sebetulnya jualan di sini, tapi dengan keadaan dan situasi kini rumah ini sudah tinggal kenangan. Ini ruang belakang, depan agak gelap, ini di bawah tangga. Ini pintu jendelanya. Ini jendela setengah di sini tampak gelap karena tidak dibuka. Inilah rumah tampak depan, yang sebelah kiri rumah kita, yang sudah tinggal kenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.